boleh hana 2 jam, maknanya dia akan berdiri selama 2 jam. Confirm tuan-tuan. Kecuali by condition, syaratnya dia kena tanya satu soalan yang aras pertanyaan soalan tersebut analisis dan ke atas. Itu syarat. Dan kajiannya ni tuan-tuan, dia kuliah pertama tu memang hampir satu bilah dalam ini. Sebab memang kalau anak mengajar, anak tak pernah duduk. Anak tu hari ini, marilah sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Demo ke dia dulu masa kita mengajar dalam kelas tu, kita tunjuk kepada dia dan kita bagi motivasi lah biar dia supaya cuba buat kat rumah, ataupun kita boleh minta dia ajar adik dia ke. Jadi benda tu macam bila dia buat orang ikut dan betul, dia jadi lebih semangat. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala, kalau makruh tinggal dapat pahala. Ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Oh, yang kalau kita buat dapat ganjaran dia, dan kalau tak buat tak ada hukuman ataupun azab. Kalau benda makruh pula, benda yang panggil tarku akbar minal